Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Dapur Teh Ideng. Kali ini aku akan bikin tempe bacem yang rasanya sangat enak, bumbunya meresap dan juga disukai oleh semua keluarga. Bisa langsung dimakan, digoreng ataupun dipanggang seperti ini ya. Dan untuk bahan-bahannya, di sini ada 1 papan tempe, 10 siung ukuran kecil bawang merah dan 4 siung bawang putih. Di sini ada lengkuas, sereh dan juga daun salam, 120 gram gula merah, 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh ketumbar, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kecap dan juga dikasih asam jawa. Pertama, aku akan potong-potong tempenya dulu ya. Dan untuk tempe bacem, pemotongan tempenya jangan terlalu tipis. Satu papan tempe ini akan aku bagi 12 supaya bumbunya lebih meresap. Di sini akan aku garis lagi, tapi jangan terlalu tebal ya, takut nantinya hancur. Setelah pemotongan selesai, ini akan aku simpan dulu dan lanjut ke bumbunya ya. Di sini akan aku haluskan bawang merah, bawang putih dan juga ketumbar. Dan ini bumbunya sudah halus dan akan aku simpan dulu. Dan di sini aku sudah siapkan teflon. Masukkan tempe satu persatu, juga bumbu-bumbunya kita masukkan. Di sini ada lengkuas, sereh, salam, gula merah, kaldu ayam bubuk dan juga garam, gula pasir, dan 700 ml air. Nyalakan kompornya, lalu masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masak tempe hingga air mendidih, lalu masukkan 1 sendok makan kecap manis. Diaduk-aduk biar tercampur rata. Dan juga masukkan juga asam jawanya ya. Masak tempe bacem hingga air menyusut dan juga bumbu meresap. Dan ini dia tempe bacemnya sudah selesai dan ini akan aku pindahkan ke dalam piring. Nah ini dia tempe bacemnya sudah selesai dan ini tuh bisa langsung dimakan. Ini tuh rasanya enak banget, bumbunya meresap hingga ke dalam. Sebagian aku simpan untuk langsung dimakan dan sebagian di sini akan aku panggang dengan teflon. Beri sedikit margarin ataupun minyak. Bulak-balik tempe bacem hingga berubah warna. Di sini aku panggangnya sebentar aja ya, tidak memerlukan waktu yang lama dan ini sudah berubah warna dan akan aku pindahkan ke dalam wadah dan siap untuk dinikmati.